Ade, mari ke bekas mama api dong. Iya, Ma. Adi. Iya, Ma. Karena mami selamat tuh sampai tanya-tanya selalu di gereja dulu kegiatan apa-apa, Sa. Kegiatan biasa sama. Biasa nih apa dulu? Kan pasti sulama tolong akan tanya-tanya begini deh, kan tahu aktivitas di sana karmana. Bye-bye sama. Oh, nah bye sih. Kok bapak? Bapak di belak kebun belakang sana deh, asna piko bantuin bapak dulu. Iya, iya. Itu dari mana? Be baru habis bantu mama di dapur tadi. Bantu apa? Buat kasih mama api. Tolong kasih gas itu. Iya. Halo, shalom. Assalamualaikum. Saya yang ada buat. Ada duduk-duduk sana. Kalau sayang. Ada tidur nih saya. Saya yang siapa di situ? Sendiri saya. Saya yang semakan. Belum nih. Makan soto sakit le. Sedikit le, masih belajar nah. Mau kan saya ingin makan nih. Iya sayang juga ya. Iya iya. Sayang. Iya. Kenapa sayang? Pengen. Nah besok ketang ketemu Saka. Besok kangen nih. Sibuk. Ya? Besok sayang sangat sibuk. Cuman besok dia sibuk. Nah besok ketang ketemu jam berapa? Mungkin habis zuhur. Oke lah. Sampai ketemu besok ya. Nah, sayang. Nah, sayang. Bi taju sen pernah berpikir sampai di situ. Tapi sampai sekarang Bi bahagia dengan sayang. Tapi nanti ke mana? Sudah, sayang jangan pikir. Sekarang kan katong sudah bahagia. Kalau menurut beta, perbedaan soalnya jadi alasan untuk beta mencintai Adi. Makasih ya, sayang. Sayang, sampai saat ini beta jadi paham kalau Tuhan hadirkan perbedaan bukan untuk saling membenci tapi untuk saling mencintai dengan tulus.
Bunga rem bagus le. Warna-warni le. Sawah dong su panen. Tinggal bekas pindah ini bunga-bunga dong. Pulang sudah. Anak ini dia di mana nih? Telepon-telepon dari tadi dia sudah angkat nih. Harus gue beta naik ojek lah ini. Anak ini dia sudah biasa begini main hari. Kenapa? Saya bentar. Sampai. Oke. Anak ini tunggu-tunggu dari tadi sempat datang-datang sini. Oh ini yang dari tadi beta tunggu nih dan perempuan ini. Kenapa dia di rumah ini mati dari beta? Aduh bapak Kenapa ma? Aduh, kita nasihat-nasihat ini adik juga sama sa. Kok adik kenapa? Tadi mama jalan nih, mama lihat dia dan perempuan. Mama lihat salah mungkin. Sonde bapak, itu mama yakin itu dia. Itu perempuan baru pakai hijab leh. Mama lihat salah mungkin. Sonde bapak, mama lihat pikir mama ini tua tapi mata masih baik bapak, masih dapat lihat. Itu dia tadi yang mama lihat tuh bapak. Dengan motor? Iya dengan motor. Dia udah jalan kemana tadi mama? Iya mama sudah tahu dia jalan kemana. Pokoknya dia undang dua sama-sama bapak. Jadi anak nih. Nanti orang lihat bilang apa lah. Nanti kalau dia pulang nah bapak tolong omong dia dulu bapak. Ini anak itu omong-omong dia sentol dengar ku ini anak satu nih. Susah. Mama. Lu dari mana? Dari gereja, Mam. Oh, lu dari gereja? Tadi Bapak ada cari lu. Bapak di mana? Bapak di tambak sana. Jangan kata ke Bapak di tambak sana. Salam, Bapak. Salam. Ini Adi nih. Lu dari mana? Dari gereja, Bapak. Hah? Dari gereja. Betul dari gereja? Tadi, lu pun mama lihat lu di jalan. Lu ada perempuan siapa? Sudah ada, Bapak. Hah? Lu mau ajar putar balik orang tua, Adi, sekarang? Hei, Adi. Lu aktif gereja sama saja. Lu sekarang pilih. Lu mau pilih itu perempuan atau pilih ketua keluarga? Hah? Lihat Bapak sini. Ada kurang ajar. Hai, hai. Kurang ajar. Silva, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu baca cerita kak? Boleh, duduk saja. Yuna Karman ada yang lupa kuliah? Bebas sa. Cuman tugas kayak terlalu banyak, bikin pusing. Kalau? Beta punya aman-aman juga sama, cuma tugas terlalu banyak. Memang awal-awal kuliah begitu sih. Oh iya, ini Silva dengan Silva Nyong Karman. Bebaya, ini sudah ada bakla itu. Aman itu mah aman nih. Mantap. Kalau gimana? Ambil tekan jomblo tuh cerita sendiri sa. Hanya sekedar mengagumi orang sa. Hanya itu su itu orang ju su ada yang punya nah. Jadi hanya bisa pantas dari jauh. Hi, siapa itu? Nanti ju suatu saat Julfa tahu. Kan kotong dua sahabat toh.
Jadi pasti nanti Zulfa tahu. Kalau untuk sekarang tuh Beta hanya bisa bawa dia dalam doa, sa. Siapa ya? Beruntung sekali ya itu. Penasaran lah sama apa-apa, nanti Zulfa pasti tahu. Oh ya, Zulfa pulang ke siapa? Ya, sendiri sih. Oke, boleh Beta antar? Wah, boleh banget. Oke, siap. Kita sama-sama pulang. Gede, sampai. Oke, siap. Sampai. Sama sih enggak kok? Baik, sudah susu malam. Be pulang masih ada tugas kuliah tol banyak. Kepala sakit. Nah, Mas. Mas tunggu apa ya? Ah, dadah. Dadah. Hari join hari Bapak nih terlalu senang sekali. Kenapa, Bapak? Jo kenal Bapak Aymar. Kenal. Bapak Haji Aymar. Kenal. Yang punya 5 kapal di Oi Batu. Kenapa tuh? Depo anak tuh mau kasih jodoh dengan Ju gitu. Bapak senang sekali. Pokoknya anaknya tuh baik, rajin ibadah, suka bantu orang tua, dan yang paling penting seiman. Nanti Bapak kasih kenal dengan dia ya. Ya Ju ya. Iya Bapak. Pokoknya ada waktulah, kita atur waktu, kita pergi ke pasar ketemu Pak Emar. Ya mudah-mudahan juga ketemu dengan Depo anak juga supaya bisa lihat toh. Iya. Jo jangan kasih kecewa Bapak ya. Iya Bapak. Oke Jo. Nah lanjut Jo. Jo mau buat apa lagi? Iya Bapak. Dulu Bapak. Ya. Sayang. Iya, sayang. Be kayak bingung nih. Sayang bingung kenapa? Sayang ada apa? Nanti baru Be cerita. Cerita sekarang, Su, sayang. Sayang kenapa nih? Be mau ketong ketemu. Baru Be cerita. Mau ketemu di mana, sayang? Di tempat biasa. Kok? Oke. Okay. Sampai ketemu besok ya. Ya, sayang. Dah. Aduh. Di lain hari saya yang tol senang. Tol bahagia. Tersu. Kalian saya pasti senang ah. Saya kenapa? Sebenarnya Beni mau jujur. Mama lihat peta jalan yang sayang. Dan mama lapor di Bapak. Terus Be dikasih pilihan. Bapak bilang, lu pilih Julfa atau pilih keluarga. Dan disitu Be sudah tahu Be mau buat apa, Ju. Sebenarnya Be cuma jujur. Kemarin, Be Bapak ketemu dengan kawan. Nendong mau kasih jodoh Beta. Dan Beta akan segera dipinang. Tapi Son mau. Terus Be harus ke mana? Be sayang Julfa.
tapi beta orang tua menekan beta. Dan beta tahu sampai ini titik beta buat karmana. Maksud apa? Jadi sama berjuang? Zulfa jangan pikir begitu dulu. Terus apa? Be mau berjuang. Buktinya? Be mau lihat sayang bahagia. Be bahagia kalau be lihat sayang bahagia. Sonde! Lu bukan adik be kenal. Tapi katong nih beda, Zulfa. Lu mau apa sekarang? Lu ingat Sonde? Lu tau Sonde, katong nih beda. Terus lu mau menyerah begitu saja? Betul, kecewa dah lu adik. Allah, kenapa harus begini? Halo Wil. Ya halo Cok. Lu di? Di rumah nih. Mana bisa datang kok? Di tempat biasa. Oh tempat biasa? Ini biar makan kosong ini. Ya ada lah, datang sudah cepat, bibut dulu. Biasa tahu. Ketemu mau makan lagi, tapi aku sama kami sempio. Astaga, oh ada, datang sih, itu terlalu sangat-sangat butuh lu. Oh, betul lo. Oke, okay, 5 menit lebih sampai. Oke, okay, hati-hati ya. Oh, iya. Yeah. Halo, Su. Halo, Will. Ayo, Will, langsung masuk, Su. Susah. Welcome to the house. Sofap, enak, leh. Sofa berapa juta dong? Sambarang jalur nih. Ini sofa sultan dong begini nah. Ini semua ngantuk memang nih. Ke mana? Ya, cuma ajak lu nongkrong sah. Nongkrong-nongkrong sah? Aduh, kuin kok ada sibuk begini lah barunya datang nongkrong sah. Sibuk apa ya, cari lu di masjid. Di kampus sana ada. Biasa toh, kau tuh cobanya aja mengerti sah. Saya menelpon, kenapa saya angkat? Biasa kawan dong. Ya. Sudah perlu makanya non telpon. Oh, ya sudah. Biasa. Jadi, beliau dari tadi ini muka sudah betul nih. Eh. Ini, kayaknya besok feeling nih, dia ada kenapa-kenapa nih ya. Angkat jatuh. Soalnya kawan, biasa dong, kawan bermain dong. Dan telpon tuh paling hanya, eh, widuru sedikit es pulang. Ajak bermain gitu, sah. Sudah sini serahkan. Supaya kita ngobrol lebih. Oke. Jadi hubungan dia di mana? Bapak belum tahu? Ya, itu yang ditakutkan sih. Apa yang ditakutkan? Ya, kalau ketahuan. Maksudnya? Tahu nanti gimana, ayo ke mana? Semangat sah, semuanya tenang sah.
Moga Tuhan yang sejalan hubungan nah. Kalau dari beta pas beta doakan yang terbaik terus. Jadi sen perlu khawatir, sen perlu galau-galau le. Ya, Adi kemarin su janji sih ketemu ketemuan. Ketemuan di mana? Bisa entah di mana nanti bu, mungkin dia Sherlock begitu. Lu bisa antar beta kok? Bisa. Pas besok sibuk nih. Kebesaran dia nih. Sampai ini titik, Be menyerah. Maksudnya? Be sen bisa mempertahankan ini hubungan. Jadi selama ini kutang apa? Kenapa harus memulai? Kenapa, Adi? Jawab, Adi! Jo. Be sayang lu dan lu sayang beta. Tapi satu hal yang katendo belum sadar, Tuhan memang satu, tapi katong dua yang berbeda. Ini ku sadar kita memang tak mungkin bersama. Mohon kau dapat memahami keadaannya. Memang ini terlalu sulit untuk jadi kenyataan karena kita yang berbeda. Namun cinta ini ada. Kenapa? Selalu siap menjadi sandaranmu di saat kau tak mampu menahan pilu. Ku ingin selalu berada di dekatmu meski kau tak pernah menyadari. Ku ingin mengungkapkan rasa ya. Ini ku ingin kau tahu selama ini ku telah lama menunggu.
Kamera. Itu. Lu punya Tuhan, beta punya itu marah. Lu punya Tuhan, beta punya Tuhan. Action. Aduh apa? Ya sudah lah, bapak sudah lah. Ketua. Bukan yang ini nih. Dan kalau kelihatan rumahnya. Ya kakak. Dia berhenti motor di sini.